Oke, kembali lagi ke channel Leo Station 10. Rapi itu mindset, bro. Kali ini Kedai Riders dipercaya oleh Om Sepo. Brian. Dari mana om tinggalnya? Klender. Dari Klender, Jakarta Timur. Timur. Oke. Ini motor beliau. Temanya full black ya. Hitam. Headlampnya juga sudah terpasang spotlight hitam. Bikin smoke ya. Oke, langsung aja. Makeover-nya apa aja nih? Pertama-tama ada modifikasi alis DRL plus kombinasi sen running. Boleh dites Mas Eko? Ya, alisnya berwarna putih. Nih, alisnya full putih. Alisnya menggunakan alis AS grade A. Sinarnya full, padat, ya terangnya. Oke, mantap. Ini ada kombinasi sen runningnya juga. Boleh kita lihat sen runningnya. Ya, requestnya yang running yang bagian bawah saja. Yang atas standby. Yang sebelah kanan mas. Lalu berikutnya hazardnya. Cakep ya. Oke, mantul. Selanjutnya ada berikutnya ada pemasangan voltmeter koso. Voltmeter koso fungsinya untuk mengecek kesehatan aki ya, ngecek kondisi. Backlightnya warna biru. Kita mesin dudukan nominalnya sekitar 13 ya, 13 sampai 14. Ini kondisi AK-nya sehat ya. Bagus kalibrasinya. Lalu berikutnya ada mode F1. Kita tes masih kok. Ya, jika direm kedip-kedip. Dipadu dengan hazard. Seperti ini. Bagus ya. Oke. Berikutnya ada lampu kolong. Warna putih juga ya, sama seperti warna alisnya. Lalu selanjutnya ada lampu bagasi. Ini lampu bagasinya disambungkan dengan saklar khusus ya, sebelah sini. Sebelah sini saklarnya. Oke. Ya, untuk memudahkan mencari barang ya ketika posisi gelap. Sangat berguna sekali nih. Sinarnya terang ya. Oke. Selanjutnya ada upgrade CVT. Upgrade CVT untuk menghilangkan gerdek ya. Dan untuk supaya tarikannya menjadi lebih enteng dan motornya jadi ngacir ya. Ya intinya sih gerdeknya supaya hilang ya. Oke, rekomend pokoknya. Selanjutnya next, udah semua ya. Oke, kita lihat lagi nih. Jika kita lihat posisi gelap ya, lebih kelihatan mungkin ya. Oke. Boleh mas runningnya mas. Sip. Mantap. Om Brian, untuk testimoninya gimana nih om, hasil instalasinya? Mantap bro. Mantap ya. Ini rapi, estimasi rapi, nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Mantap lah pokoknya. Mantap ya. Estimasi berapa jam nih om? Tadi datang jam berapa om start? Jam 11, cuma kepotong ada sholat Jumat. Oh iya. Jadi pengajaran baru jam 1-an. Jam 1. Sekarang jam berapa? Jam 5 ya? Jam 4 kurang. Setengah 5 ya? Setengah 5, baru selesai. Gimana om? Sudah menunggu lama om? Mantap lah, puas pokoknya nggak apa-apa. Puas ya om? Oke. Mantap om. Thank you to you, Jika berminat
pemasangan alis DRL plus kombinasi chain running seperti ini, bisa silakan mampir ke bengkel custom kami. Posisi kami ada di depan halte busway Purbeta 1. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita Station 10. Thanks for watching. Rapi itu mindset, bro.